Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membincangkan topik yang baru. Alhamdulillah kita telah selesai beberapa siri perkongsian kisah sebalik ayat Allah SWT sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Jadi bagi meneruskan kesinambungan perkongsian ini, kita akan mulakan dengan siri baru, iaitu perkongsian tentang satu topik yang penting yang bertajuk Tarbiyah Zatiyah. Tarbiyah Zatiyah. Jadi sebelum kita bincang apakah itu Tarbiyah Zatiyah, bagaimanakah kita nak melaksanakan Tarbiyah Zatiyah, kepentingan Tarbiyah Zatiyah, kita akan bincang beberapa siri tentang apakah itu Tarbiyah. Baik, yang pertama, apakah itu Tarbiyah? Dari segi bahasa, Tarbiyah itu berasal dari perkataan Rabba Yurabbu Tarbiyah, iaitu tumbuh dan berkembang. Ataupun dalam bahasa yang mudah, kita fahami Tarbiyah sebagai pendidikan. Tapi sebenarnya ia lebih daripada itu, kerana Tarbiyah adalah actually usaha-usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan iman ke dalam seseorang peribadi Muslim. Kerana Allah SWT telah menyinggung beberapa orang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan mereka ini amanna. Jadi Allah Taala berkata, berfirman kepada Nabi, katakan kepada mereka, mereka itu belum beriman tapi mereka baru sahaja Islam. Mereka baru sahaja tunduk kepada Islam, tetapi iman itu apabila iman telah masuk dalam hati, makalah kita dikatakan beriman. So, apa-apa saja usaha untuk memasukkan iman ke dalam hati seorang Muslim, itu kita katakan proses tarbiyah yang dilakukan kepada mereka. Jadi Nabi SAW telah pun mengambil masa lebih kurang 13 tahun di zaman perjuangan baginda di Makkah itu, actually khususnya ditumpukan untuk mentarbiyah para sahabat, iaitu masukkan nilai-nilai keimanan ke dalam para sahabat. Sebab itu kita dapati di Makkah itu tidak ada banyak arahan-arahan ataupun perkara-perkara yang bersifat hukmi yang disuruh kepada para sahabat, tetapi mereka banyak dibentuk keimanan mereka, kerana supaya once iman telah mantap ke dalam diri mereka, mereka bersedia untuk menerima apa segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada peperangan di zaman Mekah, tidak ada hukum-hukum hakam yang kompleks di zaman Mekah, tidak ada konsep berkenaan kenegaraan ataupun peradaban di zaman Mekah, kerana Mekah adalah tempoh untuk mentarbiah peribadi-peribadi Muslim. InsyaAllah kita akan bincangkan topik tarbiah ini dalam beberapa siri berikutnya, tapi kita akan fokus kepada tarbiah Zatiyah. Jadi sebenarnya ada banyak cara ataupun beberapa bentuk tarbiyah yang adalah dalam dunia harakat Islam. Adanya biasa kita dengar tarbiyah itu dibuat secara jama'i ataupun kita panggil tarbiyah jama'iyah. Tarbiyah jama'iyah ini tarbiyah yang dibuat dalam kolektif, bentuk yang kolektif. Maknanya ada seorang murabbi ataupun seorang nakib, seorang ustaz, syekh ataupun sebagainya mentarbiyah sekumpulan manusia secara meramai. Ia mungkin dibuat dalam bentuk usrah, halaqah, khayyam, qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi poin dia ialah dia dibuat secara beramai-ramai. Jadi ada juga tarbiyah yang kita katakan tarbiyah fardiyah, iaitu seorang murabbi, seorang guru mentarbiyah seorang anak muridnya, seorang mutarabbi kita katakan. So dia berlaku one to one tarbiyah. Seseorang itu mentarbiyah orang lain tapi tidak secara beramai-ramai, one to one. Ini kita katakan tarbiyah fardiyah. Tetapi yang kita akan bincangkan kali ini ialah tarbiyah zatiyah. Itu bagaimana seorang peribadi itu dengan kapasiti yang dia ada, dengan kudrat yang dia ada, dengan zat yang ada pada diri dia itu, dia mentarbiah diri dia dengan apa yang dia ada. Dan topik ini sangat penting kerana kita sekarang mungkin berkelanjutan berada di rumah, berada di tempat-tempat yang terasing daripada suasana tarbiyah kita. Kita memerlukan kefahaman yang jelas kepada tarbiyah zatiyah supaya kita boleh apply tarbiyah zatiyah ini ke dalam diri kita. InsyaAllah dalam siri ataupun video berikutnya kita akan bincangkan beberapa tema tarbiyah zatiyah yang dipetik daripada Al-Quran Al-Karim, bagaimana ia telah pun diaplikasikan di zaman Nabi SAW. Dan insyaAllah kita akan bincangkan juga keadaan-keadaan orang-orang yang tidak mengambil berat tentang tarbiyah zatiyah di dalam Al-Quran yang telah dibongkarkan oleh Allah SWT. So stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.